dari ruang redaksi pemberitaan seputar Parepare, Jalan Panorama nomor 3. Inilah liputan seputar Parepare. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Ika Merdeka Sari kembali menyapa Anda dengan berbagai informasi terkini yang berhasil diunggah oleh tim redaksi kami dari berbagai lokasi. Dan langsung saja kita simak berita seputar Parepare Peduli selengkapnya. Komisi 1 DPRD bahas Ramperda TV Peduli Parepare. Ratusan siswa SD dan PAUD rayakan maulid di Masjid Agung Parepare. Wali Kota ingatkan bahaya radikalisme. Seputar Parepare Peduli edisi hari ini diawali dengan informasi Komisi 1 DPRD Kota Parepare menggelar dengar pendapat dengan Dinas Komunikasi dan Informatika Kota Parepare terkait rancangan peraturan daerah aturan perda tentang lembaga penyiaran publik lokal atau LPPL Televisi Peduli Parepare. Dan berikut informasi selengkapnya untuk Anda. Komisi 1 DPRD Kota Parepare menggelar dengar pendapat dengan Dinas Komunikasi dan Informatika Kota Parepare terkait rancangan peraturan daerah tentang lembaga penyiaran publik lokal Televisi Peduli yang saat ini telah memasuki tahap pembahasan di tingkat Komisi 1 DPRD. Dengar pendapat tersebut digelar di ruang rapat Komisi 1 Selasa 19 Januari lalu. Dipimpin Ketua Komisi 1 DPRD Parepare Satria yang didampingi Wakil Ketua Komisi 1 Esparman Agus Mante serta dua anggota Komisi 1 lainnya, yakni Yang Smith Rahman dan Mulyadi. Sementara dari Dinas Kominfo hadir Kepala Dinas Kominfo Parepare Iwan Asaat yang didampingi Kepala Bidang Pemberdayaan Media Komunikasi, yakni Mustamin serta dua staf Kominfo lainnya, Muhammad Yusni dan Nasruddin. Ketua Komisi 1 Satria bersama anggota meminta penjelasan terkait Ramperda TV Peduli. Sementara itu, Kepala Dinas Kominfo Iwan Asaat menjelaskan bahwa berdasarkan aturan perundangan tentang penyiaran yang berlaku, daerah diperkenankan membentuk lembaga penyiaran publik lokal, seperti penyiaran swasta, komunitas, maupun penyiaran publik lokal lainnya. Kedudukan daripada Ramperda TV Peduli Parepare ini sama dengan radio Peduli Parepare. Memang di dalam undang-undang penyiaran dikatakan bahwa kalau sebuah pemerintah daerah mau membuat radio yang berbentuk LPPL, maka dia dasarnya adalah perda. Kalau dia mau dirikan televisi, maka dasarnya juga adalah perda. Tapi tidak bisa satu perda, dua lembaga penyiaran. Iwan Asaat juga menjelaskan kehadiran TV Peduli nantinya juga bisa menyerap tenaga kerja dengan memperkerjakan lulusan SMK serta dapat menjadi tempat kegiatan praktek kerja lapangan mulai tingkat SMK hingga perguruan tinggi. Sementara itu, anggota Komisi 1 Yang Smith Rahman yang ditemui usai dengar pendapat mengatakan Ramperda ini masih akan dibahas untuk memenuhi keinginan masyarakat dan pihaknya akan melakukan studi banding ke beberapa daerah untuk mencari perbandingan regulasi. Selain memberikan hiburan yang sehat, keberadaan TV Peduli juga diharapkan mampu memberikan informasi lebih luas dan berimbang terkait kondisi daerah maupun luar daerah Parepare dengan tagline memberikan informasi cerdas dan sehat. Jagain kok juga. Aduh, capek kah? Duduk dulu, baby.
Di, ada penjual gorengan? Aku kan makan gorengan. Oh iya, enggak sih. Aduh, sakit perutku. Nah, bisa. Aku makan gorengan. Begitu memang orang kalau sudah jogging toh baru makan gorengan pasti sakit perutnya. Hemi, akibat perut. Kesehatan adalah bagian dari masa depan Anda. Sayangilah, mulai dari sekarang. Dipersembahkan oleh suasana penuh syukur di Kota Parepare dalam memperingati Maulid Nabi Besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam diselenggarakan oleh berbagai pihak. Salah satu di antaranya adalah ratusan siswa sekolah dasar dan PAUD merayakan Maulid di Masjid Agung Kota Parepare. Bagaimana informasi selengkapnya? Berikut untuk Anda. Dalam rangka memperingati Maulid Nabi Besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam 1437 Hijriah, ratusan siswa dari sekolah dasar dan PAUD sekota Parepare menggelar perayaan Maulid di Masjid Agung Rabu 20 Januari lalu. Turut hadir dalam perayaan tersebut Wali Kota Parepare HM Topan Pawe, Asisten 1, Ketua Penggerak PKKR Narasid Taufan, Ketua BKP RMI Parepare, serta motivator dan konsultan anak PAUD Deden Hamsa. Kegiatan yang dilaksanakan oleh Majelis Anak Saleh Parepare tersebut berlangsung meriah saat sang motivator yang akrab disapa Kang Deden menyampaikan sebuah cerita tentang Nabi Ismail yang dibarengi dengan trik sulap untuk menghibur anak-anak di masjid tersebut. Wali Kota Parepare turut mengapresiasi kegiatan maulid yang dilakukan Majelis Anak Saleh kali ini dan berharap agar seluruh anak di Parepare dapat menjadi generasi yang berkarakter dan berakhlak mulia. Ketua Majelis Anak Saleh Parepare Muhammad Saleh dalam kesempatan tersebut berharap dukungan penuh dari pemerintah terhadap program kerja yang dicanangkan oleh lembaga keagamaan tersebut dalam mewujudkan generasi penerus yang Islamiah. Harapan kami dari pengurus Majelis Anak Saleh ini bagaimana ke depan betul-betul apa yang kami programkan, apa yang kami canangkan itu mendapat dukungan pemerintah, baik moral maupun material. Nah, dukungan ini ya kami harapkan, kenapa kalaupun kita bergerak tanpa dukungan pemerintah, maka saya yakin program-program yang kita akan canangkan itu tidak bisa berjalan dengan baik. Kebersihan lingkungan, cegah terjadinya banjir. Lingkungan yang bersih adalah lingkungan yang terawat. Bagaimana jika kita tidak merawat lingkungan kita? Aku mau buang sampah dulu ah. Di sini aja deh. Waduh, mendung. Pulang aja deh. Nah, hujan. Waduh, kebanjiran. Jagalah kebersihan untuk hidup lebih baik. Pesan ini dipersembahkan oleh. Beralih ke kabar lain pemirsa, Wali Kota Parepare HM Topan Pawe berkunjung ke sejumlah sekolah lanjutan atas. Kunjungan tersebut dimaksudkan untuk memberikan pemahaman sejak dini kepada para pelajar kita tentang aksi teroris seperti ISIS dan juga paham radikalisme, yang mana mereka adalah generasi pengurus bangsa yang harus memegang teguh negara kesatuan Republik Indonesia. Dan berikut informasi selengkapnya. Wali Kota Parepare HM Topan Pawe didampingi Asisten 1 Rusman Rahman dan Kepala Dinas Pendidikan Kota Parepare Anwar Saad mendatangi sejumlah sekolah lanjutan atas di Kota Parepare untuk memberikan pemahaman kepada para siswa-siswi
terkait bahaya paham radikalisme Rabu 20 Januari lalu. Sekolah yang menjadi kunjungan pertama Wali Kota Parepare HM Topan Pawe adalah SMA Negeri 1 Parepare, kemudian SMA Negeri 2 Parepare, dan diakhiri SMA Negeri 5 Unggulan Parepare. Di tiga sekolah tersebut, Wali Kota mengingatkan kepada para siswa-siswi akan bahaya paham radikalisme seperti ISIS. Mulai sekarang, tolong mencermati keadaan-keadaan sekitar. Jangan sangka kamu boarding school aman dari segala godaan. Saya tidak ada jaminan. Saya yakin tidak ada jaminan. Teknologi sekarang ini tidak ada tanpa batas. Semua bisa sembuh. Tidak ada artinya pagar di kelilingi pagar ini. Sampai nampak kepala sekolah, tidak ada artinya. Yang paling penting, manajemen sekolah harus berfungsi. Bapak dan ibu guru, tolong gunakan sisihkan waktu, berikan kesadaran kebangsaan kepada anak-anak kita yang bisa menjaga republik ini. Wali Kota Parepare HM Topan Pawe kepada para wartawan di sela-sela kunjungannya mengatakan, kunjungannya ke sejumlah sekolah lanjutan atas untuk memberikan pemahaman sedini mungkin tentang bahaya terorisme seperti ISIS, serta paham radikalisme khususnya kepada siswa SMA sebagai generasi penerus bangsa. Kunjungan Wali Kota Parepare HM Topan Pawe ke sejumlah sekolah disambut antusias oleh para siswa-siswi serta para guru. Baik saudara pemirsa dimanapun Anda berada, informasi yang baru saja kami sebutkan menandai akhir kebersamaan kita dalam berita seputar Parepare Peduli edisi hari ini. Dapatkan terus informasi terkini lainnya di www.pareparekota.gov.id. Akhir kata, saya Ika Merdeka Sari, mewakili teman-teman kru yang bertugas, mengucapkan terima kasih untuk kebersamaan Anda. Sampai jumpa di lain kesempatan, selamat beraktivitas. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa.